Nah, di balik kesibukan ini kan Kak Kiki juga lagi hamil anak pertama. Gimana sih Kak ngebagi kesibukannya antara syuting dengan ini? Sebenarnya dari sebelum hamil, dari after nikah tuh aku udah kurang-kurangin pekerjaan. Sebenarnya cuma habisnya satu hari bisa 4 tempat gitu. Kalau pas sebelum hamil tuh udah cari 2 tempat. Paling maksimal 3 lah kalau emang pepet banget sebelumnya banyak ya. Kayak oh, lumayan nih. Nah, di pas hamil nih. Udah mulai kurangin kegiatan. Ya udah mulai mantau sih kayak, duh udah deh ini nggak usah deh yang ini. Kecapean juga kan masih apa sih? Udah justru masuk 7 minggu kata kata dokter. Udah mulai bicaranya belum sih bidang konser? Bidang konser gimana? Bidang konser. Kiki apa nih itu? Kiki Pak Arul kali. Kamu ini jadi nggak apa sih kita lain di dalam Pak Prabowo kali ya? Bakso deh. Ah? Bidang bakso. Yang ngidam kalau rujak sebenarnya rujak jadi belum ngidam yang gimana banget cuma beberapa makanan kayak kalau bukan apa aja kita makan ya kalau satu lah kayak lebih nggak mau ah gitu terus bahkan misalnya kayak hal yang dulu aku nggak terlalu suka sekarang jadi suka turun dikit iya kalau rujak kemarin bawa rujak bawa sekarang bawa itu makan ya nah ini kayaknya nih. Nah, tuh bawa ini bumbu rujak buatan. Pengindar ambil pengindar. Buatan mamaku tuh. Oh. Nah, ini digaduin aja nih. Nah, ini buahnya ini nih. Kita lanjutkan. Oh, gitu. Oh, jambu. Sama sekarang. Sekarang kalau tidur harus diketek suami. Kenapa tuh? Kasih biar dia ke mana-mana aja. Alasan aja gue. Ah, kata siapa itu? Kata bapak gue dia. Gimana nih kan?